Cikit. Ini live YouTube, coba kalian buka YouTube lagi. Ini aku share linknya ya. Coba dites gitu, kalian lihat WA, ya. Ya, kalian lihat dari YouTube. Ya, ada kan? Kalau kalian buka channel aku di Bro RDP, kalian nemu. Aku share link.
jelas harapan. Oke. Aku mulai ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk teman-teman yang belum unmute audio, mohon di unmute dulu, di mute dulu, karena agar berjalannya webinar ini secara kondusif. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tias, selaku moderator pada sesi webinar kita kali ini. Dalam rangka memperingati Hari Kartini dengan tema Kartini Milenial, Redefinisi Peran Perempuan di Era Society 5.0. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya, juga kepada audiens yang sudah bergabung bersama kami di webinar kali ini. Untuk itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Pak Rahmat Dwi Putranto, selaku Ketua Yayasan Iblam School of Law. Silakan waktunya, Pak. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin, Ibu Wakil Bupati Sleman, ada juga Mbak Nikita Willy, dan Mbak Marcella Mamengko, serta Mas Zaki, dan juga seluruh kawan-kawan yang menyaksikan webinar Hari Kartini bersama Iblam School of Law, saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung. Hari ini kita akan mencoba berdiskusi, ngobrol-ngobrol, membahas tentang bagaimana Kartini-Kartini di era modern. Apa peran perempuan di era modern yang perlu ditingkatkan kembali perannya dan kontribusinya. Kita melihat dalam kondisi krisis pandemi COVID-19 ini, ada satu sorotan kisah yang menarik di mana negara-negara yang berhasil menangani konflik atau krisis corona adalah negara-negara yang pemimpinnya adalah wanita. Dan banyak wanita-wanita di dunia yang menjadi sosok inspiratif, yang menjadi kunci sukses berjalannya suatu negara, pemerintahan, apalagi khusus dalam era krisis ini. Oleh karena itu, perlu juga kita belajar bagaimana perempuan-perempuan Indonesia, Kartini-Kartini muda, dan juga tentunya Kartini-Kartini senior, untuk memberikan
inspirasinya bagi kita semua. Begitu kurang lebih ya, Bu Wabu. Saya kikik, saya pikir tadi mau dikatakan Kartini-Kartini tua. Hindari kata tua, Bu. Lebih berpengalaman. Jadi, silakan teman-teman, apa yang mau ditanyakan nanti, apa yang menjadi topik-topik menarik, monggo jadikan forum hari ini forum yang bermanfaat buat kita semua. Menuju bulan Ramadan yang dalam menghitung hari, saya juga mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan puasa nanti kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan juga wabah corona ini bisa segera kita lewatin, kondisi krisis ini bisa kita bareng-bareng lewatin, dan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Begitu kurang lebih, Ibu Moderator, Mbak Tias. Mbak Tias ini salah satu mahasiswa penerima beasiswa justisia di Iblam yang tahun pertama ya, kalau nggak salah ya. Tahun pertama. Iya, betul. Terima kasih, Dek, udah semangat untuk menjadi moderator hari ini. Semoga jadi pengalaman dan pembelajaran yang menarik untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rahmat atas sambutannya dan atas supportnya untuk berjalannya acara ini. Teman-teman, sebelum memasuki ke rangkaian acara, aku punya informasi nih buat teman-teman yang saat kemarin penerimaan SNMPTN nggak lulus atau masih bingung cari-cari tempat kuliah. Teman-teman jangan berkecil hati dan juga jangan bingung lagi karena Iblam School of Law ini beasiswanya dan apa aja syarat dan ketentuannya selanjutnya akan dijelaskan lebih jelas oleh Biro Kehumasan dan Kerjasama. Ada Kak Kenzo, Kak Rani, dan Kak Salma. Untuk itu aku persilahkan, Kak. Halo Jack, suaraku kedengeran semua? Oke, kedengeran Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini jadi saya Kenzo dari tim Kehumasan dan Kerjasama Iblam. Di sini saya mau kasih info buat adik-adik semua tentang program-program yang ada di Iblam. Tapi sebelumnya kayaknya kakak ceritain dulu ya, Iblam itu sebenarnya siapa sih gitu. Jadi Iblam School of Law ini adalah sekolah tinggi ilmu hukum dengan akreditasi B yang telah berpengalaman selama 26 tahun dan terbukti berhasil mencetak orang-orang hebat di Indonesia. Nah, mau tahu siapa aja? Nah, ini kakak sebutin ya. Di antaranya ada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Pak Anwar Usman, lalu ada Ketua Mahkamah Agung periode 2012 hingga 2020 atau Pak Muhammad Hatta Ali. Lalu ada wanita pertama di Indonesia yang mendapat gelar Brigadir Jenderal Polisi, yaitu Brigjen Pol Baserja Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lalu ada Hutomo Mandala Putra yang lebih kenal dengan sebutan Pak Tommy Soeharto, yang beliau sendiri adalah seorang pengusaha, dan masih banyak lagi yang nggak mungkin kakak sebutin di sini semuanya. Dan di samping itu juga ada Mbak Ulan dari Herman, dari Putri Indonesia tahun 2013, dan ada Kak Nikita Willy yang udah join di sini juga, dan masih banyak lagi tentunya nggak kalah keren, yang menduduki posisi-posisi strategis di Indonesia. Nah, di sini kakak mau jelasin, kenapa sih kalian bisa jadiin Iblam sebagai salah satu panutan kalian gitu di luar ya kampus-kampus yang lain, terlebih dari kampus-kampus negeri gitu ya. Ada satu kabar buruk yang harus adik-adik semua tahu gitu ya. Mungkin adik-adik semua masih belum terlalu sadar gitu ya. Makin kesini persaingan kerja ini makin ketat. Dan jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat gitu ya. Kebayang nggak kalau saat ini aja persaingannya udah kayak gini, gimana 10 tahun lagi nanti, waktu zaman adik-adik udah harus siap bersaing di arah kerja gitu, saatnya teman-teman udah harus kerja. Karena jumlah angka pengangguran setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan gitu ya. Di tahun 2030 nanti, kemungkinan dunia akan mengalami bonus demografi. Mungkin kalau yang belum familiar sama bonus demografi ini adalah kayak ledakan penduduk gitu ya, ledakan jumlah penduduk. Yang berarti persaingannya akan semakin gila-gilaan, semakin ketat. Dan kalau teman-teman semua lihat, saat ini udah banyak banget pekerjaan manusia yang digantiin sama robot. Contohnya, kayak gerbang tol yang dulu dijaga sama manusia, sekarang udah dijaga pakai apa? Pakai e-tol ya, ada e-tol semua sekarang ya. Udah nggak pakai lagi transaksi yang dijaga oleh manusia. Terus kayak di salah satu gerai mobil sport di Indonesia, gitu, tepatnya di daerah Jakarta Selatan,
Nah, itu asistennya sudah menggunakan robot. Nah, lalu ada lagi nih, kemarin aku baru dapat kabar di salah satu mall besar di Indonesia, aku sebutin aja ya, di Mall Pondok Indah, udah mulai mengalihkan office boy-nya atau tukang bersih-bersihnya menjadi tenaga robot. Nah, kebayang nggak gimana sih nantinya persaingan kalian gitu, kalau kalian belum siap dari sekarang gitu, kalian mungkin bisa akan kalah saing sama robot. Nah, itu kabar buruk yang harus kalian pikirin gitu dari sekarang, ini masa depan kita mau dibawa kemana gitu. Nah, kabar gembiranya, saat ini Iblam udah punya pelatihan soft skill gitu ya, untuk pengembangan soft skill teman-teman semua, yang tentunya bisa sangat membantu teman-teman semua untuk bersaing di masa yang akan datang. Karena teman-teman akan difasilitasi atau diajarkan bagaimana cara menjadi future leader, creative person, dan jiwa entrepreneur-nya akan ditanamkan. Agar setelah lulus nanti mempunyai jiwa kepemimpinan, karakter dan pola pikir yang kreatif, dan selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Dan yang nggak kalah serunya, teman-teman juga punya nih kesempatan magang di tempat-tempat yang cukup bergengsi. Salah satunya adalah di kantor Kementerian Hukum dan HAM. So, kalian bisa dapat jaminan kerja nih di sini. Sorry, jaminan karir. Kalau jaminan kerja, kakak sebenarnya nggak terlalu ini ya. Karena kalau jaminan kerja gini, Iblam ini kan kampusnya jurusan hukum. Tapi kan nggak mungkin ketika teman-teman nanti lulus, kalau kakak cuma sekedar jamin kerja, bisa aja nanti waktu udah masuk, kita masuk Iblam, lulus jurusan hukum, tapi kerjanya kakak suruhnya jadi tukang bersih-bersih. Gitu kan nggak mungkin. Jadi kita di sini lebih fokus di jaminan karirnya. Sehingga nanti apa yang kalian pelajari selama masa perkuliahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen bergabung di Iblam, nanti bisa lihat kontak personnya gitu ya. Di sini kita ada dua program. Yang pertama ada program beasiswa Justisia. Nah, program beasiswa Justisia ini adalah program jalur prestasi siswa gitu. Jadi kalau kalian nilai raportnya di atas 7,5 dan mempunyai sertifikat prestasi, bisa langsung diajukan aja berkasnya. Kalian berkesempatan buat dapat potongan harga atau bisa dapat beasiswa dari 25% sampai dengan 100%. Nah, jadi kapan lagi? Tenang, Iblam bantu teman-teman semua di sini, bantu adik-adik semua buat meraih masa depannya, gitu ya. Nah, yang kedua, kak, kalau aku nggak punya prestasi gimana? Jangan khawatir, Iblam tetap sediain. Khusus buat kalian yang punya daya juang, gitu ya, yang punya semangat juang tinggi, dan yang punya jiwa entrepreneurship, kita di sini punya program Future Cashback. Di mana program ini akan berikan kalian modal usaha atau tabungan emas yang akan kalian dapatkan ketika nanti kalian sudah melewati semester 7. Jadi kalian akan dapat bimbingannya juga dan dapat modal usahanya. Syarat dan ketentuan berlaku dan tentunya berlaku kuota. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung lihat di screen-nya ada kontak person kita di sini. Nanti bisa langsung hubungi di nomor berikut. Gitu ya. Oke, dari kakak cukup. Semoga kita semua sukses, masa depannya cerah, gitu, dan sehat-sehat semua, terhindar dari corona. Salam sukses buat semuanya. Kakak kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kenzo atas penjelasannya. Semoga kita semua dapat menangkap dengan jelas. Dan untuk teman-teman yang masih kurang jelas atau masih ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi ke kontak personnya tim PMB atau bisa juga lihat di social media Iblam School of Law. Oke, teman-teman, kita akan mulai masuk ke inti acaranya. Sejatinya Kartini tidak hanya sekedar kebaya dan seremoni aja nih. Karena di hari bersejarah ini kita tidak pernah melupakan sosok wanita tangguh yaitu Raden Ajeng Kartini yang telah mempelopori perubahan besar dari tangan dingin seorang wanita. Mbak Tias, dilanjut aja. Dan beliau, Raden Ajeng Kartini, lakukan untuk sebuah manifestasi suci, yaitu kemerdekaan wanita. Nah, pada siang hari ini, kita telah
memiliki kesempatan berbicara langsung dengan narasumber yang luar biasa untuk membahas Kartini milenial ini seperti apa sih, dan peran wanita di era society 5.0 ini apa aja. Nanti akan dibahas semuanya oleh para narasumber. Dan untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan, ada sesi tanya-jawab di akhir setelah para narasumber memaparkan materinya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk masuk ke narasumber yang pertama. Beliau adalah seorang lawyer, akademisi, sekaligus praktisi hukum, dan memiliki track record karir yang luar biasa menginspirasi bagi wanita, khususnya di bidang hukum. Ada Kak Marcella SH LLM. Untuk itu, mari kita dengarkan pemaparan dari Kak Marcella. Untuk itu, waktunya saya persilakan, Kak. Oke, halo semuanya. Selamat siang. Kak, seperti ada kata pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Saya Marcella Mamengko, umur sekarang 30 tahun. Sekarang saya kesibukannya adalah sebagai seorang pengacara, saya juga mengajar, dan juga seorang lawyer. Nah, saya sangat mengucap syukur karena pada siang hari ini diberi kesempatan untuk bisa membagi ilmu bersama rekan-rekan semua, ada teman-teman, adik-adik, ada juga tadi mbak-mbak, mas-mas yang lebih senior yang mau meluangkan waktu untuk bersama belajar bagaimana peran kita sebagai wanita di era milenial ini, menyambut society 5.0. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan pelajari dulu mengenai peran perempuan di zaman sekarang. Kita tahu bersama bahwa saat ini kita ada di industri 4.0. Nah, 4.0 itu adalah di mana teknologi itu digunakan untuk membantu kita sehari-hari. Nah, bagaimana peran perempuan dalam hal ini? Saat ini peran perempuan di industri 4.0 ini sudah bisa dibilang tidak kalah dengan peran laki-laki. Perempuan sudah banyak mengambil bagian, tidak hanya di bidang hukum, di bidang politik, di bidang akademik. Banyak perempuan yang sudah menjadi pemimpin. Kalau kita tahu bersama, dulu perempuan itu disepelekan. Banyak yang menganggap, oh, perempuan itu kaum yang lemah. Perempuan itu hanya untuk di dapur dan di kasur. Tapi lihat, semenjak adanya emansipasi wanita, perempuan juga bisa membuktikan bahwa perempuan itu tidak ada bedanya dengan laki-laki. Peran perempuan yang kalau kita bahas ya, masih ada beberapa tempat yang mengesampingkan perempuan, mengesampingkan kemampuan perempuan. Kita bahas realitas saat ini. Mungkin tidak semua, tapi ada beberapa tempat di mana perempuan saat ini digabungkan, diikutsertakan dalam suatu organisasi bukan dinilai karena kemampuannya, namun karena penampilannya. Kenapa ada seperti itu? Perempuan yang harusnya bisa menunjukkan kemampuannya dianggap sebelah. Orang-orang belum melihat kemampuan, namun sudah menjudge. Sudah misjudge duluan. Oh, perempuan ini, mereka pasti cuma karena tampangnya aja. Atau cuma karena dia menarik, jadi cuma sebagai pemanis dalam suatu organisasi. Mereka tidak tahu bahwa ternyata sebenarnya perempuan ini memiliki mungkin kemampuan yang lebih daripada pria. Bukan kita mengesampingkan kemampuan pria, tapi ada kalanya sebelum dinilai kemampuannya, perempuan ini sudah misjudge duluan. Banyak yang beranggapan, oh nanti aja kita yang kerjakan di suatu organisasi misalnya. Apalagi untuk perempuan yang lebih muda. Perempuan ini ditaruh dalam suatu organisasi, oke, kamu ditaruh di sini, jadi ini. Tapi di saat mengerjakan sesuatu, perempuan itu disepelekan. Semuanya dikerjakan oleh laki-laki, giliran tugas yang susah, tidak diberi kepada perempuan-perempuan ini. Kenapa seperti itu? Karena bagi kita, apalagi bangsa timur, masih menganggap bahwa perempuan itu di bawah. Perempuan itu, mungkin kita bicara ego ya, mungkin ada beberapa laki-laki menganggap bahwa jika perempuan dinilai
lebih tinggi atau memimpin para lelaki, akan terkikis ego dari laki-laki ini. Padahal sebenarnya kita tidak membicarakan tentang ego, tapi kesetaraan. Di sini perempuan memiliki kemampuan yang juga sama seperti laki-laki. Dan bagaimana kita sebagai perempuan untuk menunjukkan hal tersebut, bagaimana kita biar tidak disepelekan, bagaimana biar kita tidak dianggap sebelah mata, adalah dengan terus berkarya, terus belajar, menunjukkan bahwa saat ini perempuan itu tidak ada kalanya dengan laki-laki, bukan hanya di bidang hukum, di bidang apa aja. Dan kita bisa melihat bahwa banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang tidak saja mereka bekerja, namun bisa kita lihat untuk perempuan-perempuan yang sudah menikah. Perempuan-perempuan yang sudah menikah, mereka bekerja, membanting tulang, mereka mengurus suami, mengurus rumah tangga, dan juga mengurus anak. Bahkan ada beberapa dari mereka yang bahkan melanjutkan studi S2, Oke, siap dah. Tadi bukannya udah bunyi? Tadi enggak. Ada belakang buku. Oke, baik, kayaknya Mbak Marcella ada koneksi yang hilang. Jadi kayaknya kita coba loncat dulu ke narasumber yang kedua. Kepada Ibu Wakil Bupati Sleman, apa sudah standby Ibu? Alhamdulillah. Oh ya, nanti mungkin Mbak Marcella kita sambung lagi ya, karena biar menghemat waktu. Kepada Ibu Wakil Bupati Sleman, saya persilakan, dan teman-teman semua silakan bisa di-mute kembali agar kondusif ya suaranya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam tangguh. Saya Sri Muslimatun, Wakil Bupati Sleman. Mungkin saya tidak panjang-panjang ya, karena waktu juga yang akan membatasi kita. Sehingga saya akan langsung saja bicara pada pokok permasalahan bahasan yang diminta dari saya. Yang pertama, bagaimana sih perjalanan dan peran politik saya di Kabupaten Sleman? Kiprah saya di dunia politik dimulai dari dunia akademisi sekaligus juga praktisi. Hampir seluruh hidup saya, usia saya abdikan di dunia kesehatan. Berikut adalah perjalanan karier saya. Barangkali bisa ya ditampilkan PowerPoint saya. Oke, kalau tidak bisa, saya dari tahun 76 sampai 81 saya bekerja di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Saya bidan. Kemudian pada tahun 1981 sampai 2009 saya adalah kepala sub instalasi, artinya saya adalah pejabat fungsional di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Saya pensiun tahun 2009, kemudian saya menjabat sebagai direktur sebuah rumah sakit umum tipe C, Rumah Sakit Sakinah Idaman, Wahidah Teman. Kemudian itu sampai 2013 karena aturan bahwa direktur rumah sakit harus seorang dokter. S2 saya memang kedokteran, tapi saya akan tetap jadi bidan barangkali sampai akhir hayat saya.
2013 sampai sekarang saya adalah pembina yayasan, tentu Yayasan Sakinah Idaman yang saya dirikan. Kemudian 2014 sampai 2015 saya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman. Dan pada tahun 2016 sampai hari ini saya adalah wakil Bupati Sleman. Selain berkecimpung di rumah sakit, sejak tahun 1995 saya mengabdikan diri sebagai staf pengajar baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tentu saya sebagai dosen kontrak tetap. Juga saya juga menjadi narasumber dari berbagai seminar terutama tentang kesehatan. Saya juga seorang pelatih dari lembaga pusat pelatihan klinik sekunder di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi sekurang-kurangnya sudah 39 tahun saya mengabdi di bidang kesehatan. Saya mencurahkan seluruh perhatian saya, peranan saya, pengabdian saya, bahkan saya menjadi pelayan di bidang kesehatan. Yang tentu ini bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Tetapi saya juga aktif di organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia, itu adalah profesi saya. Dari tahun 1983 saya sudah menjadi ketua ranting dan terus sampai ke tingkat provinsi karena tidak mungkin saya menjadi pengurus pusat yang harus berdomisili di Jakarta. Di luar organisasi profesi, saya juga terlibat pada sejumlah organisasi sosial masyarakat. Seperti saya adalah ketua Yayasan Sakinah Idaman, pengurus Yayasan Kanker Indonesia, pengurus PKK, P2KS, Perinasia, PPNI, Perhuki. Saya sudah seorang komite sekolah lama, hampir juga seluruh usia saya. Saya juga seorang bidan delima. Saya aktif di PW Salima. Saya juga aktif di Lembaga Pendidikan Salsabila Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan termasuk saya adalah wakil ketua bidang kesehatan dari FPPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Di perjalanan hidup saya pernah memperoleh beberapa penghargaan yang barangkali tidak secara detail saya sampaikan. Pada tahun 2008, saya mendapatkan penghargaan sebagai keluarga Sakinah Teladan tingkat nasional. Penghargaan ini dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dan pada tahun 2009, saya adalah salah satu perempuan Sri Kandi Daerah Istimewa Yogyakarta versi Radio Rakosa FM, radionya para perempuan. Kemudian pada tahun 2010, inilah saya mulai mengkhususkan untuk saya berperan di dunia politik. Saya mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati, sayangnya belum terpilih. Tetapi kemudian pada tahun 2014, saya kembali ambil bagian untuk mencalonkan diri dan kemudian saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman. Saya aktif di Komisi A. Kemudian pada tahun 2015, berpasangan dengan Bapak Sri Purnomo, saya mencalonkan diri menjadi wakil bupati dan pada tanggal 17 Februari 2016, saya dilantik sebagai wakil bupati Sleman dan akan berakhir insya Allah nanti husnul khotimah pada tahun 2021. Kemudian, jika ditanya, tantangan apa bagi seorang perempuan dalam memimpin birokrasi? Yang tadi secara umum sudah disampaikan oleh saudara saya, sahabat saya, Pak Mamengko, sayangnya belum selesai. Saya sependapat dengan beliau. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah anggapan bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. Kebetulan Indonesia juga patriarkat, sehingga masyarakat selalu menganggap bahwa wanita hanya pantas bekerja di dalam rumah. Orang Jawa mengatakan sebagai konco wingking.
yang pantas menjadi pemimpin adalah laki-laki. Adanya perbedaan jelas antara laki-laki dan perempuan di sini menganggap tidak adanya aspek demokratis, padahal Indonesia merupakan negara yang demokratis. Seharusnya dalam konteks demokratis, wanita dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Namun demikian, masih banyak kurang optimalnya peran perempuan dalam birokrasi dan politik. Sebetulnya salah siapa? Tentu kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita akan lihat buktinya. Kita lihat dalam hal kepemimpinan. Minimnya seorang perempuan yang berperan sebagai pemimpin. Ini terbukti dalam pemilihan DPR tahun 2019. Sebanyak 118 kursi atau 21% dari total 575 kursi DPR diisi oleh perempuan. Ini artinya apa? Undang-undang mengatur bahwa 30% mestinya kursi DPR ini diisi oleh perempuan. Penduduk Indonesia, saya juga perlu sampaikan, di Sleman itu penduduk laki-laki dan perempuan itu sama, tidak berselisih banyak. Tetapi untuk mendapatkan 30% kursi di DPR juga belum kesampaian sampai saat ini. Kepemimpinan perempuan, khususnya dalam jabatan politik, masih menjadi sesuatu yang debatable. Karena pandangan masyarakat terhadap perempuan, kalau boleh saya katakan, masih sangat rendah. Padahal perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, melalui bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan, menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan salah satu elemen yang menonjol di Asia saat ini. Kita, Indonesia, bagian dari Asia. Namun demikian, berbagai persoalan dan tantangan mutakhir dihadapi oleh perempuan. Antara lain konflik sosial, di mana perempuan dan anak kerap menjadi korban. Meningkatnya radikalisme, diskriminasi perempuan atas nama agama dan moralitas, kemiskinan berwajah perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tantangan menghadapi perubahan society 5.0. Kemudian, adanya peran kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin akan membawa dampak yang mengarah lebih baik pada bahwa permasalahan akan kesetaraan gender, ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, sosok pemimpin perempuan dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang wajar pada era sekarang ini. Sekarang ini ketika saya menjadi wakil bupati, saya mencoba, saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya bersungguh-sungguh menjadi wakil bupati. Saya mengoptimalkan peran saya. Saya sapa seluruh penduduk Sleman. Hari ini saya tunjukkan pada masyarakat bahwa perempuan-perempuan menunjukkan tidak hanya menuntut haknya, tetapi mereka menjalankan kewajibannya yang sama dengan laki-laki. Hari ini, di tanggal 21 ini, saya menjemput pendonor darah. Ternyata perempuannya tidak kalah. Sri Kandi Indonesia sudah mendonorkan darahnya hari ini. Kondisi saat ini memang sudah waktunya bagi perempuan untuk berkarya dan ikut berperan dalam pemerintahan agar dapat membawa perubahan dalam pembangunan dan penjagaan bangsa menjadi lebih baik. Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki berbagai program untuk mendukung kesetaraan gender dan juga perlindungan anak dan perempuan. Melalui berbagai program seperti program keserasian, kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program penguatan kelembagaan dan pengarus utamaan gender dan anak, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
kami punya Puspaga Kesengsem dan banyak yang ada di Kabupaten Sleman. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Sleman dalam merespon perkembangan Sasyate 5.0. Sasyate 5.0 adalah hal alami yang pasti terjadi akibat munculnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan juga masyarakat secara umum. Kami laksanakan di Kabupaten Sleman ini oleh seluruh masyarakat Sleman. Sasyate 5.0 merupakan jawaban atas tantangan yang muncul akibat era revolusi industri 4.0 yang dibarengi disrupsi yang ditandai dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Sasyate 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, kemudian Artificial Intelligence dan Big Data, juga robot yang meningkatkan kualitas hidup manusia seperti yang sudah terjadi di Jakarta di sebuah mall. Ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kita, bagi negara kita, bagi Kabupaten Sleman. Masyarakat di masa depan akan menjadi satu tempat di mana nilai dan layanan baru diciptakan secara terus-menerus dan membuat kehidupan manusia menjadi selaras dan berkelanjutan. Sasyate 5.0 adalah masa di mana masyarakat berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial oleh sistem yang integrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Sasyate 5.0 akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai visi yang sesuai dengan Sasyate 5.0, yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart regency. Kabupaten cerdas maksudnya pada tahun 2020. Upaya mewujudkan visi smart regency ini adalah merupakan respon pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengantisipasi Sasyate 5.0 di mana masyarakat membutuhkan kemudahan dan kecepatan layanan yang berbasis teknologi. Belum lama ini, Kabupaten Sleman menerima penghargaan Digital Award, yaitu Quick Response Kode Indonesia Standar Nasional 2020 sebagai kabupaten yang menerapkan sistem pembayaran non-tunai yang maju. Prestasi Sleman itu antara lain sukses menerapkan e-retribusi, kemudian juga pionir pembentukan tim percepatan pengembangan digitalisasi daerah atau TP2DD, dan tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu di desa wisata, kami mempunyai lebih dari 40 desa wisata. Dan yang terakhir, selamat memperingati Hari Kartini 21 April 2020. Kita adalah Kartini. Kartini bukan hanya sebuah nama, tetapi mewakili semangat, gagasan, dan perbuatan untuk perbaikan dan kemajuan, upaya merubah gelap menjadi terang. Oleh karena itu, siapapun kita, selama kita memiliki semangat, gagasan, dan karya yang sama,
kita adalah Kartini. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi tentu dalam hal ini saya ingin mengetengahkan, ingin menyampaikan bahwa Kartini bukan saja ibu rumah tangga. Tetapi Kartini adalah ibu rumah tangga maupun pengusaha, pedagang pasar maupun guru besar, perawat di puskesmas di pinggir sawah maupun dokter di rumah sakit yang mewah. Kita semua adalah Kartini karena kita mempunyai semangat, gagasan, dan perbuatan yang sama. Semata-mata untuk perbaikan dan kemajuan bagi bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Sri atas pemaparan yang luar biasa dapat dimengerti oleh kita semua. Jadi menurut Ibu Sri ini, kita ini semua adalah Kartini. Karena kita memiliki semangat, wawasan, dan gagasan yang sama selagi kita memiliki kemauan dan semangat yang tinggi. Begitu ya Ibu, terima kasih sekali pemaparannya. Baik, kita lanjut kembali ke narasumber kita. Kak, tadi sempat terputus, kalau sudah terhubung, kita tunggu sebentar ya. Oke. Okay. Okay. Untuk Kak Marcella, silakan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf sebelumnya tadi jaringan sempat down, jadi belum selesai saya memberikan materi, sudah mati. Nah, tadi saya sudah bahas secara umum tentang peranan wanita. Sekarang saya akan membahas satu isu yang lumayan besar terhadap perempuan, yaitu mengenai kekerasan terhadap perempuan. Perempuan pada tahun 2011, menurut data bahwa kekerasan terhadap perempuan itu meningkat hampir 800% selama 12 tahun terakhir. Tahun 2019 sendiri ada sekitar 431.741 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan itu bukan sedikit dibandingkan dengan populasi masyarakat yang ada saat ini. Kekerasan terhadap perempuan itu terjadi bukan hanya pada perempuan yang sudah menikah, tapi pada perempuan yang belum menikah juga. Nah, saya akan bahas pertama mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap orang yang sudah menikah. Di sini ada 3 jenis kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua adalah kekerasan psikis, dan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Apa sih bedanya 3 jenis kekerasan ini? Nah, kekerasan fisik sendiri itu adalah tindakan yang dilakukan yang mengakibatkan luka berat. Tindakan yang dilakukan yang menimbulkan rasa sakit dan jatuhnya seseorang. Sedangkan untuk kekerasan psikis sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh pasangan yang membuat hilangnya rasa percaya diri, mengakibatkan rasa trauma atau rasa ketakutan, rasa tidak berdaya atau penderita menjadi pesimis. Nah, yang terakhir adalah kekerasan seksual. Apa sih bedanya kekerasan seksual dengan 2 kekerasan sebelumnya? Nah, kekerasan seksual ini adalah pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Banyak yang tidak tahu ada istilah marital rape. Apa sih itu marital rape? Marital rape, kita bisa lihat dari istilahnya aja, perkosaan dalam perkawinan. Jadi, pasti orang bingung, pasti orang nanya, lah kan udah nikah, kok bisa dibilang perkosa? Oh enggak, jadi gini, suami memaksa istri untuk melaksanakan hubungan seksual tanpa kesepakatan dari istri, itu sudah masuk dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang disebut kekerasan seksual atau marital rape. Banyak orang yang tidak tahu ini, banyak orang, apalagi kita budaya timur yang merasa, oh namanya istri, kewajibannya adalah melayani suami. Apapun yang dilakukan suami, kita harus terima. Tidak, yang saya sebutkan tadi 3 jenis aja. Yang pertama, kita itu dipukul misalnya. Itu sudah masuk kekerasan dalam rumah tangga.
atau kita dimarahi, ditekan, dibuat kehilangan rasa kehilangan rasa percaya diri, membuat kita trauma, itu udah masuk kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir, itu yang saya bilang tadi, pemaksaan melakukan hubungan seksual. Banyak orang yang tidak sadar, dan walaupun merasa suaminya sudah melakukan tindakan yang sudah berlebihan, takut untuk melakukan laporan. Nah, hal tersebut yang menjadi salah satu problem. Kenapa seperti itu? Karena yang di sini kita berbicara mengenai nama baik. Banyak orang yang mungkin sudah merasa, oh, suami saya sudah menyiksa saya, sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi apabila nanti saya mau melapor, nanti saya yang malu karena ini menyangkut nama baik keluarga saya. Untuk hal seperti itu kembali kepada si perempuannya sendiri. Tapi saya dalam hal ini, sebagai orang hukum ya, maksudnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman wanita di sana bahwa itu sudah masuk kekerasan dalam rumah tangga loh, tindakan-tindakan tersebut. Tidak diberikan jatah, tidak diberikan uang bulanan pun sudah bisa masuk kekerasan dalam rumah tangga, karena itu adalah kewajiban suami. Kita bisa lihat semuanya dalam undang-undang hapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, selain terjadi pada perempuan dewasa, kekerasan terhadap perempuan juga terjadi kepada perempuan muda. Di sini biasanya yang terjadi adalah kasus incest. Bukan cuma satu atau dua, ada banyak sekali kasus incest yang terjadi di Indonesia. Kasus incest biasanya dilakukan oleh ayah tiri atau tidak paman, atau saudara dekat dari si korban ini sendiri. Nah, hal tersebut sudah banyak terjadi, tapi sama, kembali lagi ke masalah sebelumnya bahwa perempuan-perempuan ini tidak ada keberanian untuk melaporkan, even kepada keluarga terdekat. Selanjutnya, selain terhadap perempuan muda, juga ada terhadap perempuan disabilitas. Jadi banyak orang yang memanfaatkan disabilitas dari perempuan-perempuan ini dan melakukan pelecehan. Karena merasa orang-orang ini tidak bisa melakukan pelaporan. Selanjutnya, yang paling marak saat ini, apalagi di saat kita ini industri 4.0, banyak sekali kasus-kasus pelaporan yang masuk ke ranah cybercrime. Nah, contoh yang masuk dalam ranah kekerasan terhadap perempuan adalah pasangan dari perempuan ini atau korban mengancam akan menyebarkan video atau foto porno. Itu sudah ada beberapa laporan di kepolisian, hal seperti itu. Nah, hal tersebut banyak sekali menimbulkan permasalahan. Perempuan-perempuan merasa diancam dengan perkembangan zaman seperti ini. Sebagai perempuan, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, di kesempatan kali ini saya mau menghimbau kepada rekan-rekan generasi muda, bapak, ibu, semua yang pada kesempatan ini sudah memberikan waktu untuk sama-sama belajar bahwa sebagai perempuan kita harus berani bersuara, berani berbicara. Jangan mau karena kita menganggap kita perempuan, kita takut. Kita harus memikirkan masa depan. Tidak hanya berpikir karena, oh nanti saya malu. Oh nanti kedepannya ini bagaimana? Oh nanti keluarga saya bagaimana? Apa yang akan terjadi ke depan? Kita harus memikirkan yang lebih dari itu. Apa kita mau hidup dalam bayang-bayang seperti itu? Trauma seperti itu? Sebagai wanita, kita memiliki hak. Hak untuk bersuara. Nah, juga sebagai perempuan, apa yang kita bisa lakukan untuk menghadapi society 5.0 itu? Di mana teknologi itu adalah bagian dari kehidupan. Jangan sampai teknologi yang harusnya mempermudah kita, malah justru membuat kerugian bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak berhenti belajar. Misalnya saat ini, banyak dari kita yang harus work from home, tidak bisa ke kantor. Apa yang bisa kita lakukan dengan waktu luang kita? Kita bisa membuka YouTube, membaca-baca buku. Kita bisa mengikuti semacam ini, web seminar. Kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang menurut kita ahli di bidangnya. Atau misalnya kita belajar bahasa baru. Kita harus punya tujuan ke depan. Dan kita harus mempergunakan waktu kita semaksimal mungkin
untuk mengisinya dengan sesuatu yang berguna. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma. Usahakan setelah pandemi corona ini selesai, ya kita sama-sama berdoa supaya pandemi corona ini segera selesai. Tapi usahakan setelah pandemi corona ini selesai, kita memiliki suatu skill baru, suatu keahlian baru. Kita yang mungkin dulu tidak bisa memasak, kita jadi bisa memasak. Kita yang dulu mungkin tidak bisa bahasa ini, kita sudah bisa bahasa itu. Atau misalnya kita yang tidak bisa suatu keterampilan setelah pandemi corona yang sudah 1 bulan menuju 2 bulan ini, sudah bisa membantu kita mengenal atau menguasai suatu skill tertentu. Dan seperti saya bilang tadi, untuk kedepannya, manfaatkanlah perkembangan teknologi. Misalnya, kita tahu kalau misalnya seperti tadi ada kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, adakah saudara kita atau teman kita lah. Mari sama-sama saling meng-encourage, memberikan kekuatan kepada sesama perempuan untuk, ya kalau misalnya kamu berani, ayo lapor. Jangan cuma mau diam begitu aja. Atau ada yang merasa misalnya, banyak kan perempuan sekarang, oh curhat suami saya kayak gini, ya marilah kita saling memberikan kekuatan untuk, kamu jangan mau loh, sebagai perempuan, apalagi kita kartini-kartini masa depan, jangan mau ditindas. Sebagai perempuan adalah kewajiban kita untuk menghormati suami, yang adalah imam kita. Tapi, ingat, jangan mau juga untuk direndahkan. Kewajiban kita adalah mengurus, mengasihi suami, anak, dan keluarga. Tapi bukan karena kita adalah seorang istri dan kita berhak untuk disia-siakan. Kita berhak untuk, oh karena dia suami, dia sudah menghidupi saya, dia sudah membiayai saya, dan dia bisa berlaku seenaknya. Kita harus sama-sama mengingatkan hal seperti itu. Dan untuk para suami-suami atau laki-laki di luar sana, ingat, ada undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan aja sudah masuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mari kita bersama-sama, biar kita sejalan sebagai perempuan, kita membuktikan bahwa perempuan itu tidak bisa diremehkan, tidak bisa dipandang sebelah mata. Mau kita wanita karir kah, mau kita ibu rumah tangga kah, semua yang kita lakukan itu penting. Jadi, harus sama-sama saling menghargai. Perempuan itu harus selalu menjadi berkat. Harus bisa bermanfaat. Apapun yang dilakukan, apapun yang kita lakukan, mau laki-laki, mau perempuan, di sini saya lebih menekankan kepada perempuannya karena kita sedang membahas tentang Kartini ya, bukan berarti saya mengesampingkan laki-laki. Tapi sebagai sesama perempuan, saya meng-encourage agar apapun yang kita lakukan, kita itu harus membawa dampak. Mungkin kita merasa, oh, saya itu belum mampu karena saya belum sukses. Saya belum mampu karena saya belum kaya. Saya belum mampu karena saya masih gini. Jangan berpikir seperti itu. Batasan kita hanya terhadap pikiran kita sendiri. Kita harus merasa bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti akan berguna. Sekecil apapun pengorbanan, walaupun sekarang belum terlihat, tapi tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Kita mungkin tidak tahu bahwa di luar sana banyak orang yang terinspirasi dengan hidup kita. Jadi, teruslah berkaya, teruslah berkarya, teruslah menjadi motivasi, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sekian yang dari saya. Oke, terima kasih sekali pemaparannya, Kak Marcella. Luar biasa. Sangat amat jelas dan dimengerti dan dipahami oleh kita semua. Jadi menurut skill baru dan memanfaatkan teknologi serta harus saling menghargai dan harus melakukan yang membawa dampak bagi sekitar. Gitu ya kurang lebih Kak Marcella. Oke, teman-teman, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah Kak Dr. Reza Zaki, selaku dosen Iblam School of Law, dan sekaligus pendiri Rumah Imperium. Kak Zaki ini juga
Kantor Putra Daerah Membangun di merah di 30 dampak pada 1 juta orang di Indonesia juga telah meraih penghargaan internasional. Untuk itu, mari kita dengarkan perspektif dari Kak Reza Zaki. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini agak-agak gelap, jadi siluet aja. Kartini kesepian kalau nggak ada Kartono, kira-kira begitu. Pertanyaan yang timbul kemarin ketika melihat poster ada saya di pojok kanan di samping Kak Nikita Willy. Tapi yang pasti, teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini, kita tidak hanya sedang merayakan seorang Kartini, karena kita punya panglima perempuan pertama di dunia yang namanya Laksamana Kemala Hayati, yang mampu menaklukkan seorang kolonelis, The Hoodman, ya, memimpin para janda pada saat itu untuk melawan kekuatan penjajah dari Aceh sana. Kalau di luar, kita tahu bahwa pepatah Jerman mengatakan Alles anfangt ist schwer, katanya. Jadi setiap memulai itu pasti sulit. Dan itu dialami oleh seorang Margaret Sanger misalnya, berkebangsaan Amerika yang dia lulus sebagai seorang perawat, menemukan banyak wanita muda meninggal dunia, dan dari pengalaman ibunya yang kebetulan melahirkan 18 anak dan meninggal 2 anak, dia mencari cara bagaimana keilmuannya itu bisa diterapkan untuk mencegah kematian wanita-wanita di usia muda. Lalu kemudian dia punya ide menciptakan yang namanya kontrasepsi, yang waktu itu sempat menuai satu resistensi yang besar, dan idenya itu membuat dia akhirnya dipenjara. Keluar dia dari penjara, kemudian dia membangun klinik, sampai membangun donasi hingga terkumpullah dan terbentuklah 300 klinik di Amerika Serikat. Gerakan itu kemudian dia dorong terus, sampai kemudian akhirnya Mahkamah Agung Amerika Serikat mencabut undang-undang tentang pelarangan kontrasepsi, dan akhirnya dia dikenal sebagai pencetus dari keluarga berencana di dunia. Ada lagi Montessori misalnya, yang lulus sebagai seorang dokter, tapi senang mengotak-ngatik metode pembelajaran untuk anak-anak, yang sempat lagi-lagi ditentang oleh Amerika dan Italia, walaupun dia lahir dari kebangsaan Italia. Dan sepeninggalan dari seorang Montessori, idenya, metodologinya, kemudian dikembangkan oleh Amerika Serikat, dan kita mungkin sebagai orang tua itu familiar sekali. Ya, PAUD, sekolah-sekolah yang kemudian sekarang menerapkan pendidikan dengan pendekatan Montessori. Dan saya pikir Indonesia juga tidak kalah. Ya. Kita tidak usah bicara jauh ke belakang, tetapi apa yang kemudian mungkin 20 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, bahkan kita secara konsisten mengirim dua Sri Kandi kita untuk duduk di salah satu posisi strategis di World Bank, di Bank Dunia. Diawali dengan Ibu Sri Mulyani, yang kedua kemudian disusul oleh Ibu Mari Elka Pangestu. Yang kemampuan mereka dalam mengelola moneter dan fiskal diakui bukan hanya di Indonesia, tapi juga oleh dunia internasional. Di tengah misalnya COVID-19 hari ini, G20 dan IMF itu memberikan kepercayaan Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang kemungkinan besar bisa lolos dan bisa menyelesaikan polemik ekonomi yang cukup mengkhawatirkan. Bayangkan misalnya teman-teman sekalian, kalau ini tidak selesai dalam 12 bulan, 18 bulan, maka kondisi ekonomi kita akan negatif sampai di 0,3%. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang pemimpin negara, tidak hanya Indonesia, itu harus berpikir secara two-level games. Dia harus bisa menyeimbangkan antara menyelamatkan kesehatan, di sana ada nyawa, yang kedua ada menyelamatkan ekonomi, yang sama-sama penting. Kita tahu bahwa perdagangan dan investasi ditutup, ya, tetapi kemudian kita mencoba untuk bagaimana tetap bertahan pada situasi hari ini. Tidak ada satu negara pun yang dianggap negara adikuasa mampu untuk bisa menyelesaikan polemik ini. Cina memasuki gelombang kedua. Ya, ada 14% di Wuhan, Hubei sana yang tadi dianggap negatif, kemudian positif kembali. Lalu di Tiongkok ada imported cases yang kemudian menyebabkan akhirnya
per hari ada 30 orang positif COVID-19 di Cina. Ini jauh jumlahnya lebih mengerikan daripada gelombang pertama yang dimulai dari sekitar Desember 2019 di Cina. Hari ini Amerika Serikat sedang menghadapi demonstrasi besar-besaran di beberapa negara bagian. Bagaimana kemudian Donald Trump itu ingin mencabut lockdown di Amerika Serikat, padahal dia negara epicentrum terbesar COVID-19 di dunia. Kematian itu per hari bisa 2.000 lebih orang. Jenazah itu disimpan hanya di lemari es atau di kontainer dengan pendingin suhu yang cukup misalnya. Mereka membeli satu pulau untuk hanya menguburkan para jenazah. Ya, para gubernur negara bagian menolak itu. Dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kita lihat bagaimana kelihaian para pemimpin yang tadi disebutkan oleh Ketua Yayasan yang bergender perempuan, ya, menteri kita yang juga bergender perempuan, itu mencoba untuk bagaimana mengelola krisis yang terjadi hari ini. Bahkan ada yang mengatakan krisis ini lebih mengerikan daripada krisis tahun 2008 dan 1998. Kita bisa melonggar dolar jauh lebih mengerikan daripada tahun 1998 dan lain sebagainya. Ini situasi yang kemudian kita hadapi. Dan kalau kita lihat dalam konteks 5.0, ini sebenarnya diskursus yang baru muncul kemarin, 2019, ketika World Economic Forum kemudian melalui Perdana Menteri Abe dari Jepang menginisiasi satu gagasan tentang berpusat pada manusia. Jadi tidak lagi hanya Internet of Things, ya, bagaimana membangun koneksi jejaring internet dan kemudian menciptakan teknologi, tetapi kemudian bagaimana manusia itu menjadi center yang menciptakan, memproduksi, menghasilkan satu problem solving, ya, dari kondisi yang kemudian kita hadapi hari ini. Kalau kita baca rasio d'être dari 5.0 ini sebenarnya adalah soal krisis populasi. Ya. Jepang kenapa kemudian mengendorse gagasan ini di World Economic Forum? Karena dia sedang menghadapi situasi yang berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu sedang menghadapi bonus demografi di 10 tahun lagi. Tetapi Jepang sebaliknya. Jumlah populasi menurun, jumlah angkatan tidak produktifnya mayoritas di sana. Sehingga kemudian mereka butuh bantuan dari teknologi, sentuhan teknologi untuk membantu kerja-kerja mereka yang mereka hadapi hari-hari. Dan menurut saya kalau kemudian melihat dari situasi yang kemudian terjadi kita hari ini, pertanyaan yang kritis adalah apakah kemudian gagasan yang harapannya bisa mewujudkan SDGs di tahun 2030 ini mungkin untuk kemudian direalisasikan, gitu ya. Karena situasi COVID yang menekan kita semua dunia. Saya izin ada azan dulu mungkin ya, sebentar ya.
Oke, baik. Teman-teman sekalian, maaf tadi ada azan dulu karena berisiknya percuma, nanti saya ngomong nggak terlalu terdengar. Jadi saya hanya mencoba menggugat sebenarnya kondisi hari ini apakah masih mampu untuk menopang imajinasi soal 5.0 ke depan. Karena sebenarnya ada kelompok yang menentang karena sebenarnya 4.0 ini kan baru latah di Indonesia itu tahun 2000-an. Sementara Internet of Things itu sudah ada tahun 90-an. Jadi Indonesia agak gagap dan terlambat sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana cybercrime di Indonesia, bisa kita katakan data 2019 itu mencapai kurang lebih 290 juta kejahatan cybercrime di Indonesia yang kemudian didominasi oleh berita hoax dan juga hate speech, misalnya ujaran kebencian. Jadi kalau kita lihat populasi handphone itu lebih besar daripada populasi Indonesia, lebih dari 260 juta, kejahatan cybercrime itu jauh lebih besar. Ya, artinya kalau kita bicara soal society, ya ini yang membedakan dengan 4.0. Jadi society 5.0 itu harus kemudian mengedepankan soal human touch. Ini yang berbeda. Makanya Jack Ma itu bilang, Anda jangan khawatir ada lapangan pekerjaan yang akan hilang dengan berkembangnya robotik misalnya gitu ya, yang diciptakan juga oleh manusia. Tetapi yang pasti ada diferensiasi, yaitu soal human touch, kata dia bilang. Jadi sepintar apapun sebuah robot, itu dia tetap akan membutuhkan sentuhan dari manusia agar kemudian dia bisa tetap live, kira-kira begitu. Tadi kembali lagi ke soal Jepang misalnya. Ketika dia mencoba untuk mengurus dirinya sendiri, ya, misalnya kelangkaan manusia di desa-desa, satu kali saya pernah melihat bagaimana Jepang itu mampu membuat kendaraan tanpa pengemudi yang kemudian diciptakan di desa-desanya. Sehingga orang-orang tua itu hanya membawa kartu untuk membayar seperti di Jakarta yang sedang dikembangkan gitu ya, yang terintegrasi antara angkot, Transjakarta dan seterusnya gitu ya. Dan dia bergerak sesuai dengan rutenya. Nah, itu bagaimana kemudian Jepang sudah berpikir tentang mengatasi kelangkaan manusia gitu. Orang ketika ingin memesan sesuatu, kalau misalnya kita pesan dari aplikasi, kadang kita dibatasi oleh jarak dan lain sebagainya. Atau misalnya kita mau ngirim barang keluar kota dan seterusnya. Maka Jepang kemudian menciptakan satu konsep yang disebut dengan drone, gitu ya, yang mampu melewati kesulitan-kesulitan jarak geografis. Dia mampu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, ini yang kemudian ingin dikembang oleh beberapa kampus seperti Tokyo University dan Hokkaido University di Jepang. Sehingga Indonesia dalam konteks ini memang sedang berikhtiar ya, bagaimana kemudian mampu menyelesaikan tantangan soal 4.0, lalu kemudian dia baru bisa meng-encourage ya, seluruh kampus, seluruh peneliti, seluruh warga negara untuk mampu menciptakan kolaborasi keilmuan. Karena 5.0 itu adalah konteks untuk bisa bagaimana menciptakan kolaborasi pikiran. Jadi kita nggak boleh memunculkan keakuan dalam keilmuan. Orang hukum kemudian menganggap hanya hukum yang mampu menyelesaikannya semua. Tetapi kalau kemudian ada kolaborasi pemikiran, kolaborasi antara lintas bidang keilmuan, maka di situ baru kita bisa masuk dalam era 5.0 society. Kalau kita lihat misalnya di screen kita, bagaimana negara-negara itu mampu menciptakan ikonnya mereka masing-masing. Eropa dengan industri 4.0-nya, Jepang dengan society 5.0, Asia dengan smart cities, ya. Cina bahkan memberikan label kepada dirinya Made in China 2025, gitu ya. Yang ada anekdot Tuhan menciptakan bumi dan sebagian besar diciptakan di Cina, katanya gitu. Jadi itu menunjukkan bagaimana kemudian dominasi dari Asia sentrisme itu ingin muncul ya, dibanding Euro sentrisme yang selama ini atau Amerika sentrisme yang selama ini cukup dominan ya sejak 1945 misalnya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman sekalian, saya mengucapkan selamat Hari Kartini, Hari Dewi Sartika, Hari Kemala Hayati, dan semua orang-orang hebat dari bangsa ini.
yang semoga kita semua bisa menjadi bagian yang melanjutkan estafet kepemimpinan dan kekaryaan yang berdampak dari itu semua. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sekali Kak Zaki atas pemaparannya tentang peran Society 5.0 ini, dan semoga kita semua dapat mengerti dan menyimak dengan baik. Oke, lanjut, kita punya narasumber terakhir, ada Kak Nikita Willy. Kak Nikita ini adalah seorang public figure, entrepreneur, dan juga alumni Iblam School of Law nih. Untuk itu, mari kita dengarkan baik-baik perspektif dari Kak Nikita. Silakan Kak Nikita, waktunya aku persilakan. Narasumber-narasumber yang luar biasa, dan di tengah Kartini-Kartini zaman now. Oke, mungkin di sini aku nggak akan bicara terlalu banyak kali ya, tapi aku ingin bercerita mungkin dari pengalaman aku pribadi sampai aku bisa sekarang ini. Mungkin menurut aku, Kartini di hidup aku adalah mamaku sendiri. Karena awal karir aku dari umur 8 tahun, aku sama mamaku benar-benar build semuanya dari zero. Dari kita benar-benar nggak ngerti apa-apa soal dunia entertain. Sampai akhirnya aku coba ikut casting iklan, terus ditolak. Coba ikut casting sinetron juga beberapa kali ditolak. Cuma selalu mamaku ngingetin aku dari dulu sampai sekarang. Setiap penolakan itu, setiap kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan kamu. Itu yang gak pernah aku lupa. Jadi kayak setiap hari dulu waktu aku SD, setiap pulang sekolah, aku gak main sama teman-teman aku. Aku pengen casting. Senin sampai Jumat aku pasti casting setiap hari habis pulang sekolah. Dan dari 5 hari itu pasti alhamdulillah entah 2 atau 3 iklan yang dapat. Jadi dari umur 8 tahun aku awal karir dari iklan. Terus umur 9 tahun aku coba casting sinetron dan akhirnya dapet walaupun jadi second role. Dari situ mamaku sengaja nggak ngasih aku sekolah acting atau ya masuk ke dalam les acting ini, acting itu nggak sama sekali gitu. Karena mamaku pengen, dan aku juga pengen, aku belajar dengan sendirinya, aku belajar langsung di lokasi. Dengan siapa? Dengan para-para senior, dengan sutradara, dan teman-teman aku di lokasi syuting. Dan memang apa ya, learning by doing was really fun, it's really fun, karena sampai sekarang pun aku juga masih belajar dengan orang-orang sekitar aku. Dan yang pengen aku sampaikan dari di sini sekarang, mungkin banyak teman-teman di luar sana atau perempuan-perempuan di luar sana yang ingin meniti karirnya cuma takut dengan penolakan, takut dengan kegagalan gitu. Dan aku sendiri yang udah ngalamin sampai sekarang. Kalau penolakan atau kegagalan atau hinaan dari orang-orang atau komen dari orang-orang itu adalah hal yang membangun diri kita dan itu adalah bagian dari kesuksesan kita. Aku nggak menyebut kalau diri aku sendiri sudah sukses, tapi aku sudah melewati hal-hal yang sangat-sangat banyak karena aku meniti karir dari umur 8 tahun dan sekarang aku udah 25 tahun. Dan beberapa tahun belakangan ini, aku ingin keluar dari comfort zone aku. Aku ingin melihat seperti wanita-wanita hebat lainnya gitu. Aku pengen mempunyai bisnis sendiri. Bisa gak sih anak umur 23 tahun build her own business, menjadi CEO di suatu perusahaan kecil, dan memimpin orang-orang yang memang sudah senior gitu, orang-orang lainnya gitu. Awalnya aku juga kayak takut dan ragu gitu. Karena sampai sekarang kadang-kadang aku masih merasa mungkin gak ya suara aku tuh didengar sama mereka. Mungkin gak aku pendapat aku didengar sama mereka gitu. Yang memang sudah lebih dewasa umurnya. Dan sudah banyak pengalaman juga. Cuma ternyata kalau kita jalanin itu semua alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya pasti adalah kegagalan, pasti adalah kesulitan-kesulitan. Dan dari kesulitan itu kita belajar.
aku pun juga bukan lulusan bisnis, aku lulusan hukum, tapi aku pengen coba hal-hal yang baru. Dan mencoba hal baru bukan berarti kita harus pinter di situ dulu gitu. Menurut aku mencoba hal baru dan kita mendapatkan ilmu dari hal baru tersebut itu adalah yang membuat kita menjadi sukses. Dan alhamdulillah bisnis kecil-kecilan aku berjalan dengan lancar gitu. Dan ya keluar dari comfort zone itu memang gak nyaman ya. Cuman kalau kita mau nyaman-nyaman aja dengan kehidupan kita ya stay in your comfort zone. Cuma kalau kalian stay in your comfort zone, menurut aku itu gak akan bisa berkembang. Jadi kita harus beraniin diri untuk keluar dari zona nyaman, beraniin diri untuk speak up, beraniin diri untuk mengeluarkan pendapat, dan memberanikan diri untuk terima rejection ataupun komen dari orang lain. Karena itu yang akan membangun dan menjadi bagian dari kesuksesan kita. And ya, yeah, hari ini hari Kartini, mungkin ini menjadi apa ya, menjadi hari untuk mengingatkan kita semua, para wanita, bahwa wanita itu memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Kita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal apapun, dalam hal pendidikan, dalam hal berkarir maupun berkarya. Dan bukan cuma hari ini aja, cuma kita harus bisa menunjukkan gitu kalau we can do it. Dan kita sesama perempuan, kita bukan saingan. Menurut aku, empowered woman empower other women. Jadi kita sebagai perempuan harus bisa mengangkat perempuan-perempuan yang lain untuk bisa berkarir, berkarya, dan melakukan apapun itu. I think that's it. That's it. Thank you. Okay, terima kasih sekali Kak Nikita. Jadi menurut Kak Nikita ini setiap penolakan dan kegagalan ini adalah bagian dari progian di proses pembangunan diri serta jangan untuk keluar dari zona nyaman dan untuk berkembang. Begitu ya, kurang lebih dari Kak Nikita. Baik, teman-teman, kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya ke para narasumber kita, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk sertakan nama dan asalnya dari mana. Nanti pertanyaan aku akan pilih secara acak ya. Silakan. Okay, mungkin aku lanjut aja ya. Ini ada pertanyaan dari Karina dari Riau untuk Kak Nikita. Karina ini menanyakan, Kak Nikita pernah ngerasa insecure nggak? Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Silakan Kak Nikita bisa menjawab. Bagaimana caranya agar menjadi wanita karir yang bisa sukses, tetapi juga bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Terima kasih. Kani kita mohon maaf suaranya masih di mute jadi kita nggak dengar jawaban dari Kani kita bisa di okay, I repeat okay. Kalau buat insecure itu pasti
sering banget aku merasakan insecure. Dan hal yang sering aku lakukan kalau misalkan aku kayak khawatir dengan apapun, bahkan dengan diri aku sendiri, atau kadang-kadang you don't know kalau aku punya panic attack, jadi bahkan sebelum show atau sebelum shooting atau sebelum acara-acara besar, kadang-kadang aku suka ada panic attack gitu. Aku pasti inhale, terus aku harus percaya sama diri aku sendiri. We have to be confident as a woman, confident tentang apapun sama diri kita sendiri. Gitu, karena kalau kita nggak percaya diri, kalau kita nggak percaya dengan diri kita sendiri, orang juga nggak akan percaya dengan apapun yang kita omongin, dengan apapun yang kita lakukan. Jadi, ya biarin aja kadang-kadang orang bilang, oh dia ini kepedean, tapi asal kita confident dengan diri kita sendiri, I think that's better. Oke, okay, jawabannya semoga Karina tadi dapat menangkap jawaban dari Kak Nikita ya. Oke, okay, lanjut. Kita ada pertanyaan untuk Kak Marcella nih. Bagaimana tanggapan kakak terhadap sikap pemerintah Indonesia saat ini yang menyepelekan berbagai kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan pemerintah juga tidak segera menetapkan RUU PKS? Silakan Kak Marcella, waktunya untuk... Aku persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Bagus sekali. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang, saat ini pemerintah itu bukan menyepelekan kekerasan terhadap perempuan. Buktinya telah dibentuk Komnas Perempuan. Hanya saja tapi sebagian besar orang masih takut untuk melaporkan. Atau seperti yang saya bilang tadi, banyak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkup keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya sendiri malu untuk melaksanakan pelaporan. Dan kita tahu bersama, apabila ada laporan, pemerintah tentunya dikaitkan dengan pihak terkait, misalnya kepolisian, pasti akan menindaklanjuti. Tapi apakah orang-orang tersebut mau melakukan pelaporan? Itu dulu kata kuncinya. Apabila dilakukan pelaporan, tentu saja pasti akan ditanggapi, akan diperiksa, akan dilakukan pemantauan terhadap hal tersebut. Tapi kalau korbannya sendiri tidak melaksanakan pelaporan, sedangkan untuk kekerasan terhadap perempuan ini sendiri masuknya adalah delik aduan. Apa itu delik aduan? Delik aduan itu adalah suatu tindakan pidana yang harus dilaporkan. Kalau tidak ada pelaporan, dalam hal ini pemerintah ataupun polisi tidak bisa mengambil tindakan. Dan untuk RUU PKS sendiri, mungkin itu kita kembalikan kepada pihak legislatif yang masih dalam perencanaan, mungkin masih sedang dibahas, karena tentu untuk melegalkan suatu undang-undang pasti ada banyak pertimbangan. Dan apabila suatu RUU hingga sampai sekarang belum dilegalkan, pasti ada pertimbangan sendiri dari pemerintah dan bidang legislatif sendiri. Baik, terima kasih Kak Marcella. Ini ada lagi nih Kak yang nanya untuk Kak Marcella. Kalau tadi ada pembahasan kekerasan dalam rumah tangga itu sungguh sangat jelas dan dimengerti. Dalam hal ini saya mau kekerasan pada masyarakat yang dirampas haknya oleh pemerintah hari ini, seperti hak kesejahteraan, kesehatan, dan atau jaminan makanan pokok. Kalau ada hal seperti apa contohnya? Gitu Kak. Oh, maaf, nanti bisa diulang lagi itu pertanyaannya, kayaknya agak ini ya. Coba lagi tolong pertanyaannya diulang. Okay, diulang ya. Ini dari Suryana. Buat Kak Marcella, kalau ada kekerasan pada masyarakat yang dirampas haknya oleh pemerintah hari ini, seperti hak kesejahteraan, kesehatan, dan atau jaminan makanan pokok, kalau ada hal seperti itu, apa contohnya? Terima kasih, Kak. Gitu tuh. Okay. Lebih pertanyaannya. Oke, dari Kak. Oke, mungkin kalau bisa saya tangkap sedikit ya, mungkin ini sebenarnya sudah agak keluar dari topik kita ya, karena kan saya tadi sempat membahas kekerasan terhadap perempuan dan juga peran perempuan. Nah, ini mungkin pertanyaan ini agak lebih luas, tapi akan saya coba jawab. Nah,
untuk pertanyaan itu sendiri, bagaimana kalau misalnya ada pemerintah yang mencoba mencuri apa tadi ya? Curi anak, Kak. Ya, Om. Ya, kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam hal kesehatan, mungkin itu dikaitkan dengan masalah korupsi kali ya. Misalnya ada dana-dana bantuan dari masyarakat, untuk masyarakat maksudnya, dan untuk oleh pemerintah sendiri, tidak disalurkan secara benar. Atau dalam hal ini dikorupsi. Nah, kita tahu bersama bahwa sekarang sudah ada lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan untuk hal seperti itu tersebut, saat ini sudah ditindaklanjuti, sudah banyak sekali koruptor yang ditangkap oleh KPK, yang tidak hanya dana masyarakat, tapi di dalam segala hal. Jadi untuk saya sendiri, tindakan-tindakan seperti itu tersebut, sudah ada yang mengatasi. Sudah ada lembaga khusus yang mengatasi hal tersebut. Sebagai masyarakat, kita hanya bisa berdoa bahwa pemerintah kita saat ini adalah benar-benar pemerintah yang kita pilih, yang tidak melaksanakan hal-hal seperti itu. Karena kembali, sebagai masyarakat kita memilih seseorang yang menurut kita adalah pemerintah yang terbaik, pemimpin yang terbaik. Tapi kita kembalikan kepada pemimpinnya sendiri, moral dan akhlaknya, apakah dia benar-benar akan menggunakan misalnya dana-dana bantuan masyarakat itu untuk kepentingan masyarakatnya, ataukah dana tersebut akan dikorupsi untuk kepentingan dia sendiri. Halo. Oke. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga Kak Suryana dapat menangkap jawaban dari Kak Marcella. Oke, ini ada lagi pertanyaan untuk Kak Nikita. Oke. Bagaimana cara kita apabila kita berada di lingkungan yang tidak mendukung pendidikan bagi wanita? Mindset orang tua yang bisa dibilang wanita itu nggak perlu berpendidikan tinggi. Gitu. Bagaimana nih perspektif itu pandangan dari Kak Nikita atau Kak Marcella bisa menjawab mungkin untuk meluruskan mindset yang seperti itu. Silakan Kak. Is it me first? Aku dulu. Silakan. Oke. Kalau buat aku, lingkungan itu paling penting ya, apalagi keluarga. Pastinya orang tua, apalagi keluarga pastinya sama orang tua menyuruh kita untuk belajar terus ambil les ini, ambil les itu, dan itu pun yang mamaku lakukan, mama sama papa aku lakukan dari dulu gitu. Cuma our life is our choice gitu. Jadi kayak dari dulu sampai sekarang aku pengen banget berkarya di dunia entertain. Cuma mamaku sama papaku mengharuskan aku untuk harus ranking 1, harus masuk sekolah sini, harus masuk SMA situ, harus menjadi sarjana. Dan itu yang aku lakukan dua-duanya gitu. Aku gak mau menjadi orang yang cuma egois gitu. Cuma pengen maunya aku sendiri gitu. Kalau aku pengen karir aku berkembang, aku pengen karir aku bagus, aku juga butuh bantuan dari orang tua aku. Jadi apa yang aku lakukan adalah aku harus bagus di dua-duanya gitu. Aku harus bisa menunjukkan kalau aku gak main-main di karir aku, cuma aku tidak main-main juga di pendidikan aku. Makanya aku selalu mengikuti kayak sekolah dari awal sampai akhir, pulang sekolah, oke, biarin aku gak punya teman, aku tidak nongkrong-nongkrong sama teman-teman, cuma aku harus kerja gitu, karena aku pengen nunjukin sama keluarga aku, oke, aku bagus di sekolah, cuma aku juga bagus di karir. Jadi, saran aku, pendidikan itu sangat penting, karena kalau dari aku sendiri, kayak karir aku juga gak tahu akan sampai kapan, pengennya sampai selama-lamanya, cuma pendidikan itu sangat penting gitu, supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Jadi kalau misalkan kamu ingin bagus di karir kamu, kamu harus tunjukkan juga sama orang tua kamu, kamu bagus di pendidikan kamu. Pasti mereka akan mendukung karir kamu. Oke, terima kasih Kak Nikita. Mungkin soal apa pertanyaan yang sama bisa dijawab juga nih dari segi perspektifnya Kak Marcella. Ya, mungkin Kak Marcella terputus kembali jaringannya. Oke, jadi kita
lanjutkan lagi pertanyaannya. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Halo. Halo. Mungkin bisa. Oke. Halo. Kalau Marcella. Okay. Ya, ini tadi saya lagi jawab. Oke. Oke. Bisa diulang mungkin, Kak? Soalnya tadi nggak ada suaranya. Boleh. Okay. Pertama, saya hanya melanjutkan dari apa yang dijawab Mbak Nikita, which is sudah bagus banget. Nah, mungkin untuk dihadapkan pada situasi yang seorang perempuan ada di lingkungan di mana dia ditemukan bahwa udah nggak perlu lagi untuk mendapatkan pendidikan karena ujung-ujungnya dia akan menjadi istri, dia akan menjadi ibu. Jadi ngapain dia sekolah kalau ujung-ujungnya dia jadi ibu rumah tangga? Ya, kalau tidak salah pertanyaannya seperti itu. Yang bisa saya memberikan saran adalah kita sebagai anak, mungkin kalau saya menempatkan diri sebagai si penanya, adalah kita menjelaskan, misalnya kita dalam hal ini perempuan, kenapa kita butuh pendidikan. Kita ambil contoh ya sekarang. Bagaimana mungkin seorang ibu itu bisa mengajarkan anaknya jadi pintar kalau dia sendiri tidak pintar. Contohnya, sekarang kita lihat sendiri saja, anak-anak TK aja, banyak yang misalnya tidak hanya di sekolah internasional, tapi di sekolah-sekolah nasional juga yang sudah belajar menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah pulang ke rumah, mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah, which is pekerjaan rumah dengan bahasa Inggris juga. Kalau si ibunya ini tidak mengerti bahasa Inggris, bagaimana si ibunya ini bisa membantu anaknya mengerjakan pekerjaan rumahnya dia? Tentu saja si ibunya ini, agar anaknya bisa mengerjakan pekerjaannya dibantu dengan ibunya, ibunya harus bisa bahasa Inggris dulu. Nah, itu adalah contoh yang sangat simpel, di mana seorang pendidikan, seorang perempuan itu harus berpendidikan. Karena untuk menciptakan generasi yang pintar, yang berpendidikan juga, dimulai dari keluarga itu. Dalam hal ini, karena ibu yang paling banyak menemani anaknya. Ibu yang nanti akan membantu anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, pekerjaan dari sekolahnya. Jadi kita bisa jelaskan kepada orang tua kita bahwa perempuan itu harus ada dasar pendidikan. Dia harus belajar, dia harus pintar, dia harus mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan tersebut adalah nanti dia mengajarkan kepada anak-anaknya nanti. Halo? Oke, ya baik Kak Marcella. Ya, jawabannya sudah dapat kita tangkap dengan jelas. Terima kasih Kak Marcella atas jawabannya. Semoga teman-teman yang bertanya sudah puas dengan jawabannya para narasumber, dan kita sudah berada di penghujung acara nih teman-teman. Semoga apa yang dikatakan oleh para narasumber yang tadi sudah dipaparkan dan sudah dijawab menjadi bermanfaat untuk kita dan dapat dimengerti oleh kita semua. Sekali kepada para narasumber yang Kak Marcella, Sri yang telah juga terima kasih kepada audiens yang telah hadir di webinar IBLAM kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga kita semua tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Juga semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kita dapat kembali lagi beraktivitas di luar rumah dengan bebas. Sampai jumpa teman-teman di acara IBLAM School of Law lainnya. Semoga teman-teman nggak kapok ya. Oke. Oh ya teman-teman, juga jangan lupa untuk yang sudah bersertifikat dari panitia setelah acara ini, jadi jangan buru-buru keluar dari grup WA. Itu aja. Terima kasih sekali teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, Kakak, Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Udah, belum nanya. Sudah. Ya, betul sih kan. Cuma mengerti yang menerima apal gambaran untuk anak tahan terperbulan dari saya asupna. Ya, pasal dalam rumah tangga. Di rumah istri ngajukan ke pemerintah bisa digugat selagi nanti. Kenapa teh selanjutnya? Kenapa nonton? Juga nggak. Aduh, ya, selan. Gue pak wes selangan. Makanan baru serius. Majukan, debu selang. Sebenarnya sudah. Banyak kata melindungi wanita zaman virus itu sekarang ya. Dalam April di tahun sini masuk tanggal itu mah. Atau di Cibul kan di Cibul banyak bu gitu banyak bu. Tapi mana juga pikir aku mesin kudu diportatif semua. Ya, justru masalah aku, harus diportkan. Kurang paham lah. Ada saya.